guys ternyata tuh kayak cantik walaupun mata aku agak sakit gitu. Cuman nggak apa-apa. Sambil nunggu yang lain, aku sambil make up-an dulu ya. Biar kayak aku ada di sini gitu. Ada kan sekarang keberadaan aku. Tadi aku gak terlihat nih karena aku belum pakai alis. Kalau alisnya digambar bisa, ah kalau alisnya nggak digambar bisa ngilang ya. Iya weh, iya betul. Jadi aku harus menggambar alis aku. Betul, aku lagi pakai baju pramuka karena tadi aku habis foto buku biru metalik ini, terus aku kirim ke guru aku. Mau lihat gak fotonya? Cakep sih, menurutku sih cakep sih. Karena kayak, wah anak SMA ini seperti idola ibu kota ya, kayak gitu. Fotonya terlihat seperti itu. Ya makasih ya, padahal aku bukan pacar kamu loh. Makasih loh untuk ucapannya. Oke. Lihat dong, ya sabar ya. Aku pakai alis dulu ya, bro. Kalau ininya aku kesini giniin. Deh mata gue ke terlalu bersinar sih, tidak apa-apa. Sabar bro, belum selesai nih. Kita sambil nunggu orang-orang aja ya. Jadi kalian mau lihat foto aku ya? Ntar deh aku upload aja kali ya di Twitter ya. Twitter. Kalau ada temen aku yang lihat gimana? Ta-ta-ta-ta-ta. Terus pakai apa lagi ya? Biar kayak showroom ini tuh nggak hambar gitu mukanya tuh kayak terus tuh kan kayak ada langsung matang. Hanya orang yang beruntung bisa lihat ya. Kamu salah satu dari orang beruntung itu apa bukan? Tuh kan cantik we. Ini muji diri sendiri ya, gak apa-apa lah. Aku suka kok muji diri aku sendiri. Ini tuh kayak sabar bro, sabar. Aku tuh abis apa paket aku udah dateng guys, yang buat holder HP gitu. Jadi sekarang aku gak usah tempel-tempelin di lampu. Jadi aku punya standing HP gitu. Ya tambahin toilet. Gak kelihatan, cuma gak apa-apa. Terus kita tambahin eyeliner. Apa ini sama ya? Gak bisa. Kita tambahin seperti ini.
kelihatan juga sih. Serem banget gak sih? Gak apa-apa ya. Tatap mata saya. Tatap mata. Ya mendingan dideketin aja deh. Kalau gak dideketin muka gue jelek. Kalian tuh harus tahu bagaimana para cewek mempercantik diri tuh. Mereka harus mencolok mata mereka, guys. Aduh sakit. Sabar, sabar. Au, udah lah, gak usah. Aku tetap cantik kan? Iya dong, iya dong. Aku kan. Iya, ada yang namanya Momo-chan. Halo. Momo-chan atau Momo Chandra? Gak tau deh, Momo-chan deh bener. Itu ya gimana guys? Kalian sudah mendapatkan atau kalian sudah mendownload White Album bulan Juli versi aku? Kalian udah melihat belum? Itu aku lagi ada jerawat satu di sini. Jerawat cinta, tapi bohong. Cintaku kepada Jamie. Sudah dong, yeay. Gimana guys? Aku ada foto BTS-nya sih, behind the scenes-nya. Tapi nanti ya aku upload-nya. Biar kalian ini dulu lihat dulu yang di OFC, oke? Nanti baru aku upload. Oke ya guys. Ayo, aku mau kasih unjuk kalian. Tuh aku ya, aduh. Nih, cantik deh pokoknya. Taraaa, jelek banget. Enggak deh, enggak semanis itu ternyata. Kalau dilihat dari dekat ya, ntar aja deh gue upload di Twitter, oke? Mandi muta ya, mandi, ha. Guys, aku sudah mandi ya, tolong ya jangan ngomong kayak gitu mulu ya. Aku tahu muka aku emang kayak kelihatannya beler gitu. Tapi tolonglah, tolong guys, tolong. Biarkan aku dibilang kayak, iya mau tuh kelihatan udah mandi ya. Padahal emang udah, cuman emang gak kelihatan belum mandi, ngerti gak sih? Ngerti gak? Udah, aku mau ngerjain tugas karena kemarin aku dapet contekan. Jadi aku ngerjain tugas. Dapet contekannya dari siapa? Dari kalian. Kan kemarin abis selesai aku showroom langsung ada yang ngirim kan. Terus aku langsung kayak, oke, copy gitu. Jadi ini tugasnya aku copy, nggak apa-apa ya. Kita pakai buku si akuntansi ini aja biar berguna, walaupun pelajarannya bukan dia apa, ini pelajarannya bahasa Indonesia. Aku pakai biarin. Tapi ini pendek banget tuh, jadi males ngerjainnya. Sabar ya. Bentar. Pasti kalian semua pakai buku yang kayak gini. Supaya aku tuh kalau buat sekolah udah deh, yang ada di depan mata aja guys. Kayak aku rasa ini aja aku dibeliin kan sama mama aku, jadi kayak iya udah. Gak bisa milih-milih apa-apa, padahal aku pengen milihnya yang bebek. Tau gak sih yang ada gambar-gambar lucunya. Ini kayak gitu. Ini terlalu. Ini kampus kan, aku kan masih SMA bukan kampus. Mahal ya. Gitu. Ya buku tulis sejuta umat guys. Iya guys, betul sekali. Kita pakai pulpen yang ada di sini aja. Sebenarnya aku juga nggak punya pulpen karena aku minjem semua sama kakak saya. Kakak saya itu emang suka menulis ya, tulisannya lebih bagus daripada gue. Terus kayak dia punya banyak
pensil pulpen yang bisa gue pakai. Bentar. Ya sih, oh, udah yang nyapa aja. Gitu. Nah, kita lihat contekan aku ya. Ini gue nulis semuanya apa gimana ya? Pokoknya nih aku tuh ada tugas matematika. Tapi aku matematika enggak mau aku kerjain sekarang karena udah pasti aku enggak akan bisa ngerjainnya. Karena enggak bisa ngitung. Terus SBK. SBK proposal. Oh enggak, udah ini udah. Bentar, udah. Sabar. Sudah Mandarin sudah. Sosio udah. Flyer udah. Tinggal Bendo sama matematika. Cuman kalau matematika udah enggak usah, kita tunggu yang lain aja. Tepuk pramuka. Enggak tahu aku bukan anak, aku tuh bukan anak pramuka, guys. Sumpah ya, aku tuh enggak demen. Aku kadang-kadang suka males ikut pramuka gitu kalau SD, terus apalagi SMA, SMP sih aku paling sering izin pramuka kan hari Rabu tuh. Duh, itu rasanya kayak aku selalu pergi mau aja cabut gitu. Wede, cabut. Kita nambahin dulu karena ini buku baru. Oh ya, pasti kalian di sini tuh waktu kelas 11 ya, waktu kelas online kemarin pasti kalian bukunya nyampur-nyampur semua kan. Enggak ada yang disatuin kan? Maksudnya enggak ada yang disendiri-sendirian kan? Kayak sendiri-sendiriin kan? Kayak bahasa Indonesia bukunya, terus MTK. Nah, kemarin tuh aku bukunya tuh aku semua aku campur satu buku tuh, semua pelajaran ada aku campurkan. Terus waktu apa? Kelas 11 kemarin tuh aku udah deg-degan, takutnya kayak tiba-tiba masuk sekolah, terus nanti pas masuk sekolah bukunya kayak ditanya-tanyain, ini kok pelajaran saya ada di buku sini, kok ini gini. Ternyata sampai kelas 12 masih online pembelajaran ya, jadi kayak ya udah kelas 11 udah lewat, jadi aku nggak perlu takut lagi kelas 11. Dan sekarang kayaknya kemungkinan untuk masuk sekolah nih ada nih tahun depan nih. Jadi mari kita mulai dari awal ya. Ini kan karena kayak awalan nih, jadi masih bisa gak nyesel gitu. Jadi mari kita namain. Ini apa bukunya? Bahasa Indonesia. Di luar aja. Dua belas IPS 2 Bahasa Indonesia. Sebenarnya aku kangen sih sama sama kangen masa-masa kecil pas SD. Soalnya tuh kan pas SD tuh kan bukunya harus di inin kan, warna coklat kan, sapu coklat. Terus kayak pas tapi mau maghrib apa? Kenapa? Apa kamu? Pas masih SD tuh pas abis libur lebaran kan, enggak, libur kenaikan kelas tuh pasti pas mau masuk harus beli buku baru kan, terus harus disampul. Aku tuh paling panik kalau buku aku belum disampul. Soalnya kamu gak mau nyampul. Iya, karena gua gak bisa nyampul. Gak rapi, ngerti? Kamu ngerti ora? Ya gitu. Kayaknya mau maghrib deh guys. Nanti kalau pas mau maghrib kita nge-lag-in sebentar ya. Oke. Apa selesain aja? Jangan dong. Oke, mari kita kerjain. Gua ngerti gak ya mau tugasnya bentar. Aku udah mandi, please ya. Nih, teko. Aku sudah mandi. Ini aku udah make up dikit aja masih dibilang belum mandi. Gimana gua enggak make up, ngerti enggak?
mencurigakan. Eh, rambutnya basah nih, basah nih. Yang terhormat, eh goyang. Yang terhormat, itu kayak ada yang kayak gini nih. Tempat dan tanggal ada di kanan atas ya. Iya, ya, aku samain aja kali ya. Samain apa enggak nih? Kan kita Jakarta aja deh. Tempat dan tanggal ada di kanan. Jakarta 20 Januari 2021 lampiran. Satu lembar aja ya. Betul, aku tuh tipe anak yang gak bisa konsen kalau misalnya ada lagu, guys. Tapi aku bisa sih. Biasanya kalau aku lagi ngejahit, aku dengerin lagu. Cuman kalau lagi belajar gini, wede, ngerjain tugas gini, gue gak bisa. Ntar yang ada yang gue tulis lirik lagunya. Gitu. Ya, salah nih. Gimana apa-apa udah salah, ulang aja deh. Matematika gak sekalian mu, share sini soalnya. Bener ya, tapi kalian yang ngerjain semua ya. Aku tinggal copy. Sumpah, sumpah ya guys, ini mungkin ada beberapa orang yang suka sama matematika. Tapi itu bukan aku. Kalian tahu aku tuh anaknya seni banget. Kayak misalnya aku tuh lebih suka keterampilan gitu guys, ketimbang harus berpikir, menghitung berkali-kali. Aku gak bisa. Jadi aku lebih, anaknya lebih suka seni, keterampilan. Kayak pelajaran SBK gitu. Oke? Bener ya? Bener ya? Kasih soalnya nanti kami jawab. Bener ya? Enggak? Ya bener ya? Itu halaman apa ya? Taruh. Aku kerjain ini dulu ya, bro. Jakarta FX Sudirman. Udah lama banget, sumpah aku gak nulis. Kayak, ya ampun. Bahkan aku udah lupa suasana belajar di sekolah gimana. Ah, udahlah. Jangan ngomong dulu MTK bonus nanti lupa kayak. Tapi kamu juga harus paham sama tugasnya juga. Ya. Yeah. Nanti aku pahami ya. Jadi kalian kasih aku jawaban. Oke. Janji aku sakuyo ya, aku sakuyo. Serem banget ya. Gampang mah kalau MTK. Oke. Bener ya. Bentar. Aku kebanyakan diem, maaf ya. Ya udahlah ya. Kan yang penting. Ih,
Masa aku nulis aja typo guys, kan perihal. Ini aku nulisnya perihal. Eh, perilah. Aku gak punya tipex. Udah ulang aja lagi kan buku baru. Ya gak sih? Boros banget gak sih? Gak apa-apa. Masa perihal jadi perilah? Kan yang ada belum apa-apa udah. Udah nilainya udah C plus, C minus. Gak capek aja, gak capek apa nulis baru gitu. Enggak, orang baru nulis dua kalimat, ngapain mah capek. Gak capek weh, tenang aja, tenang, tenang. Pasti tulisannya bagus dan terukir nih. Mana ada. Ini enggak ngelihat tusuk birthday aku ya, tulisannya kayak gimana. Jadi ngomong kan jadi ketahuan kan gue. Ya enggak apa-apa. Iya. Bilangin ya kalau udah maghrib. Oke. Kita pause, pause. Oke, kita pause. Also, also, wah. Come back and get it together. I'm a god to hate you. Na 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 na, hello future. 너래마가 가지더니. Yeah 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 yeah, 아름다워. 나나나나 나나나나나. Gimana TikTok aku sama Kak Elika Gita? Bagus banget kan? Yang gagal itu kayak oh my god. Kayak bagus bingit. Hello future. Ding. Assalamualaikum Mut, maaf telat. Iya gak apa-apa kok, kamu gak telat. Dari tadi aku lagi nyari-nyari. Tad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 
YTH Y T H Y H titik
CGTH yang terhormat HRD. HRD manager PT Jalan salah, salah. Sabar ya, sabar. Ini yang paling laku banget di sekolah. Ini artisnya, ini idolanya, guys. Terus kalau misalnya rusak dimarahin deh, kayak ya ini rusak. Ah, gimana sih kok rusak sih? Enggak apa-apa, tapi ini ada life hacks ya, guys. Kalau rusak nih, dipanjangin terus dikerok sendiri gitu lah. Ini boleh enggak sih pakai tipek? Boleh lah ya. Hello future. Widididididi. Papus, parah. Jalan Sudirman aja, jalan Sudirman nomor P1 sampai udah 03 aja. Enggak, nomor ini samain aja sih 9. Jakarta. Di tempat dengan hormat berdasarkan informasi ya, bagi gue yang banyak. Tadinya aku mau ngajakin kalian bikin mac and cheese, tapi nggak jadi. Pekerjaan untuk posisi pemasaran. Betul, ini aku nyontek dari ini tuh kayaknya orangnya tuh seumuran sama aku. Jadi kayaknya nih kalau di sekolah nih kita tuh lagi satu pelajaran gitu, guys. Ha, saatnya azan maghrib. Ya udah. Ini tuh kayaknya nih satu, kayak kalau misalnya satu sekolah nih kayaknya kita tuh satu pelajaran gitu kan. Maksudnya pelajarannya lagi sama, jadi kayak nyonteknya sama dia aja. Kasih ya, bro. Pemasaran yang saya dapatkan di surat
Kalian di rumah kalian hujan gak? Kayaknya di rumahku hujan deh. Betul kan, tipe yang kalau misalnya nulis tuh tangan ini tuh bukunya dimiringin gini, terus nulisnya kayak gini, apa nulisnya kayak gini, terus kalian nulis harus lurus kayak gini. Aku tipe yang kayak gini, guys. Ini kayak ini tuh pewe banget. POV nemenin pacar belajar. Oh, oke, okay, boleh, boleh. Oke. Okay. Okay. Boleh, 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 enggak apa-apa. POV, POV post edisi 10 Januari 2021 dengan ini saya bermaksud. Tuh kan aku jadi salting deh, oh my god. Ya apaan sih, apaan sih. Bermaksud melamar, melamar kamu, melamar pekerjaan, pekerjaan. Aku jadi pengen dimsum deh. Pekerjaan sebagai terus ini ya, staff jute marketing di PT Ber. Ada pun data diri saya adalah sebagai berikut. Betul, ini data dirinya kan di sini nanti tulisnya namanya Abdul. Nah, kalau ini tuh harus ganti nama aku apa apa nama si Abdul aja yang aku pakai. Kalau hujan gini anaknya makan mie goreng gak sih? Ganti. Ini kan ada pun data diri saya adalah sebagai berikut, nama Abdul bla bla bla, jenis kelamin bla bla bla. Nah, ini aku harus ganti nama aku apa tetap pakai nama si Abdul? Nama kamu kalau data diri ganti, ganti terserah. Kalau nama orang lain ketawa ya nanti kayak kan POV kan kalian tadi apa apanya aku ya, jadi gimana nih beb, ini tuh genit banget, iu nggak jadi ini gimana guys, ganti ya. Oke, berarti nama aku ya. Duh, gak usah pakai nama ini aja nggak sih, ganti nih. Ini nama jenis kelamin yang diandai itu, soalnya gak usah pakai kapital. Oke. Diganti apa enggak nih jadinya, bro? Tolong dong, bro, ganti. Nama kamu aja apa, ih? Ntar ketahuan nyontek ya. Kan nyontek. Yaudah sih, yaudah. Nama nama siapa, nama aku Mutiara. Ada titiknya. Biar deh, jenis kelamin
lahir. Ayo, aku lahir di mana? Korea. Ah, kocak. Jakarta. Kapan ulang tahun aku? 12 Juli 2004 ya. Aku 2004 ya. Biar kalian semua tahu, aku 2004. Baru 17 tahun. Oke. Ah, baru 17 tahun. Pendidikannya lulusan SMA, tapi mau ngelamarnya ini guys, langsung jadi manajer, gak apa-apa lah ya. Lulusan ah udahlah. Panjang banget. Oh my god. Bentar ya, aku ada yang salah. Kenapa salah mulu? Nih ya, dulu guru bahasa Indonesia aku tuh gak mau kalau ada tip ekan gitu. Tapi gak tahu sih kalau yang dulu ini. Aku gak tahu. Dah, istirahat. Kalian masih ini ya, thumbnail. Serah deh thumbnailnya, serah. Cepet banget istirahatnya. Iya dong, ngerjain tugas 5 menit, istirahat 1 jam. Cuman ini karena aku lagi showroom aja, HP aku jadinya nggak aku mainin. Cuma kayak kita lihat TikTok aja dulu di sini, kayak kita lihat nih TikTok aku gimana. Lihat guys di komen dong. Oh nggak sih, ini buat TikTok ini tuh kan kita pakai kamera biasa dulu kan, terus baru di nanti edit. Nah, terus, jadi itu kan loncat aku sama Kak Elika Gila tuh beda. Aku tuh 1 2 3, mereka 1 gitu, ngerti gak? Jadi salah nih awal-awal. Makanya kayak gagal. Ini gagal sih. Ten, nine. Terus ya, aku sama Kak Gita tuh, "Wih, disco." Terus aku sama Kak Gita tuh kayak bajunya udah sama nih. Kayaknya bajunya ada putih-putihnya, cuman dia tuh warna orange-nya juga ada guys. Jadi tuh kita kayak udah sehati gitu loh. Kayak ini tuh kita bajunya warnanya warna-warna oranye-oranye bata gitu. Ini kayaknya udah mau maghrib gak sih weh? Mau. Kenapa kok gelap-gelap? Aku lagi showroom. Kok gelap-gelap? Karena pakai lampu ini. Sakit matanya deh. Ini cara makannya gimana? Kok gak ada sendok ya? Ya udah dipletek gitu. Hmm, ini sana. Gak mau ih. Buat apa ya? Cuma aku tuh gak demen makan bolu gini guys. Enak gak ya pakai ini? Jok banget, makanya begini.
Naik kereta, kereta api. Aku tuh gak demen sama kue-kue mama aku. Aneh, emang anaknya durhaka nih. Enggak guys, suka, cuman tuh kalau buat nyobain tuh males. Ya ini karena aku lagi lapar aja, jadi aku nerima. Terus kalau misalnya mama aku lagi bikin brownies, terus member kan suka pada mesen kan. Aku jadi penasaran kok orang-orang pada suka sama brownies sama aku, ya akhirnya yaudah aku nyobain. Enak kok. Jadi aku coba, enak. Maaf ya jorok. Idol juga manusia. Btw kalian nggak jadi kali aja. Btw makan garam pakai semang, makan semangka pakai garam tuh gak aneh tau. Buktinya ada juga idol yang suka makan semangka pakai garam. Jadi aku amannya berjodoh idol Korea ya. Idol luar negeri, oke. Gak tau namanya siapa, pokoknya ada deh. Lewat. Ada juga yang makan semangka pakai nasi. Mari kita coba. Kabar ya. Bolu sama cabe. Pedas, tapi enak sensasinya guys. Enak, jadi gurih. Ini kita ini dulu aja lah ya. Kalian mau sholat, sholat aja dulu. Dadah. Halo, halo. Dadah, maghrib aja dulu ya, bye. Matiin apa ngelakin aja. Udah, bye. Bye. Conce, conce. Hai. Saya sudah balik. Apa kalian sudah salat? Yaudahlah. Tapi mungkin orang-orangnya juga lagi keluar kali ya. Jadi yaudah mari kita kerjain lagi. Tadi aku juga lagi masak mac and cheese guys, makaroninya. Perut aku udah lapar weh.
Gak ganti baju dulu. Enggak. Tau gak sih guys, ini kan baju pramukanya tuh yang kantongnya di bawah. Aku berasa kayak dokter. Jadi agak tanah lepas, tanah lepas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku izin pamit ya, mau ada kerjaan. Iya, kerjain aja kak, aku juga lagi ngerjain tugas aku kok. Kita, atau enggak, kita mau collab bareng aja enggak ngerjain tugasnya. Yuk, mau enggak? Mau collab aja enggak? Aku, kakak ngerjain tugas aku. Kakak juga ngerjain tugas kakak. Oh, orangnya udah keburu pergi guys, ya udah bye. Betul kan, serius mau ngerjain tugas MTK aku guys. Pokoknya mekanis aku selesai, tugas aku selesai, kita juga selesai showroomnya. Karena aku mau showroomnya cuma iseng doang. Tapi aku gak tahu nih tugasnya yang mana. Aku harus tanya temen aku dulu. Kok minggu ada tugas sih? Ya besok Senin masalahnya. Yang kubus balok kah? Gak tahu. Jangan nanya soal matematika sama saya ya. Saya gak tahu. Gak tahu sumpah, gak tahu lagi belajar apa juga aku gak tahu. Gimana dong? Biarin. Pintar itu nggak harus di matematika. Ya matematika tuh tidak menentukan kepintaran seseorang. Ya nggak tahu sih. Ya, gue tahu salah ngomong. Setiap anak berbeda-beda ya intinya ya guys. Jadi jangan ketawain aku, oke? Okay? Pusing belajar pakai sunset lamp? Enggak, biasa aja. Ya, karena tetap guys, ya udah kayak gini deh. Muka gue gak usah diliatin, gak apa-apa. Karena biar cakep, gak apa-apa. SKCK. Dan
Nanti aku keluar lagi buat aku foto ya guys. Entar aja deh, nggak apa-apa. Terus istirahat dulu. Kamu gimana aja tetap cakep bu. Ya makasih ya beb, makasih loh. Aduh aku mau jerawat aku. Lampunya mood, kesian mata. Gak apa-apa. Emang kenapa? Kalau remang-remang bawaannya ngantuk. Kita ganti kah? Aku matiin dulu ya. Eh gelap banget. Gue takut, gue yang takut. Sabar ya, sabar ya. Ya, biasa aja. Ya. Kalian mau warna apa? Sabar, tapi aku tuh habis ke warna orange-nya ini loh. Biru, ungu. Ungu aja. Ungu sama kuning kali ya. Jadi kayaknya bagus deh kalau dicampur. Kita coba dulu kali ya. Wis. Oke, ini tambah lebih sakit ya. Gini kah? Cakep juga sih gue ini. Atau ungu aja. Sabar ya. Atau gini aja. Terus cuma ngapain? Ya, udah enggak usah. Ungu aja kali ya. Oh kalau kayak ini tuh ungunya tuh lebih banyak. Ya ungu aja deh. Ungu aja ya. Ini tuh aku belinya yang lewat TikTok itu loh. Apa namanya yang 6 warna katanya. Daripada beli satu lampu tapi untuk cuman satu warna doang, sayang kan. Jadi mending kita beli yang kayak gini. Walaupun harus yang kayak harus diganti-ganti gitu. Cuman lumayan breh. Lumayan wah, ini lumayan banget. Kayaknya kayaknya cuman berapa ya? Kagak tahu deh. 60-80 enggak tahu. Murah kan? Jadi lumayan. 60.000, 80.000, 60.000, 70.000-an gitu tapi udah dapet 6 warna. Tadang. Ini sih sebenarnya kalau kayak gini kalau aku enggak ngeliat ke lampunya sih enggak sakit ya, cuman kayak mata gue di sebelah kanan kayak ada yang kayak lampunya terang banget itu. Enggak apa-apa, yang penting aku cakep. It's okay. Saya berpengalaman, padahal belum pernah ngalamin apa-apa. Ini udah gue ambil dikit, tapi nanti gue minta lagi kalau gue kurang. Oh ya, kok kayaknya kurang oranye gitu ya? Kebanyakan susu. Ah, gue suka gitu deh. Ya udah biarin lah. Ini kan mac and cheese-nya masih panas ya. Kita tungguin sampai mendidih. Maksudnya kok mendidih sih? Apa sampai mengkering? Bukan mengke iya apa sih biar gak panas, biar mengkering bukan weh ya, biar kita dinginin dulu. Apa namanya makan cheese belum gua coba. Kurang asin. Ya, kurang asin. Ya, kurang asin. Bun cabenya mana? Enggak, ini bun cabenya banyak aku. Ay, gue mau. Jangan dong ah. Dadah nih. Dadah, lu kan enggak suka. Iya, orang gua suka. Tuh kan kakak, aku tuh masaknya kurang asin. Ini yang aku kayak bilang kemarin ya. Kalau kalian beli di Indo Juli, Indo Agustus, kalian harus beli yang
yang kardus mac and cheese itu guys, biar tambah enak. Cuma ya kakak aku kebanyakan susu, lebay. Aku udah nggak ujian lagi guys, kayaknya abis ini anaknya bikin ini deh, mie kuah susu. Nih ya, kayak sekarang hampir setiap aku makan mie kuah itu aku selalu tambahin kuahnya, aku ganti jadi kuah susu, itu enak banget. Masih panas guys. Rebus tambah bumbu rempah juga enak. Ah, bumbu rempah kayak gimana maksudnya? Ini aku udah pakai cheese puff ini guys. Tapi menurut aku gak usah sih. Maksudnya biasa aja. Kalau misalnya pakai yang cemilan itu, cuman keju itu, kalian harus tambahin bumbu lagi jadi biar lebih asin. Nah ini kakakku tuh buatnya agak kurang asin karena ini kebanyakan susunya. Amin. Mie yang pakai chicky ball udah pernah belum? Emang ada? Gak tau, aku belum tahu. Fight off, fight off. Nanti deh aku coba ya. Apa tadi, mie pakai ciki-ciki itu ya. Tapi kayaknya aku gak bakal suka deh. Kalian mau lagu apa?
Lagu JKT ya. Lagu Kobam. Ada yang request lagu JKT ya udah ya gua lagu yang pada request aja. Oke. First Rabbit. Oke. Hai guys, apa? Fun fact, aku pernah bawain lagu First Rabbit. Itu tuh pas mau sirkus bareng tim J kan. Di mana ya? Kayaknya empat lagu maksudnya empat kota itu kan Tegal. Mana lagi sih? Aku lupa pokoknya. Ya pokoknya empat kota sirkus itu bawain First Rabbit. Dan itu tuh aku belajar sendiri sedangkan ya. Lagu ini tuh sebenarnya gak gampang, tapi tuh susah juga. Jadi aku tuh kenapa ya aku tuh enggak ikut latihan kalau enggak salah tuh aku lagi teater ini apa namanya? Teater RSG kan, jadi aku tidak ikut latihan lagu ini guys. Belajar 3 set terus sama sirkus tim J waktu itu ya. Itu masa-masa dimana aku merasa oh my god. Tapi ya ini tuh beratnya tuh 11-12 sama setelah JKT 33 guys ini. Tapi aku semangat ya. Thank you.
Tapi aku mau collab sama Kak Baby gak jadi mulu nih. Ya atau mention kayak terserah. Tapi nih ya Pak, pasti kalau aku udah selesai showroom dia tuh mau collab. Happy birthday Kak Safa. Happy deh ya Kak Safa ya. Boleh lah ya guys sekali-sekali lagu yang lain. Thank you ya aku sering dengerin tapi kecil aja. Don't stop the music we. Don't stop the music, I'm not sure. It's so true. I got life, it's a party, so I'll keep on running. Don't take talk, keep talk. Life is still going on. Yeah, yeah, yeah.
Susang. Itu yang lagunya Ru Nemo Hu Mori Ri Rumor tuh belum keluar MV-nya. Nemo Hamu Rumor September keluarnya, oke. Bulan depan ya hujan. Don't stop your music, well. Aku mau ngeliatin akun YouTube BNK40. Betul ya guys, aku ngerasa tangan aku tuh kayak udah berisi ada dagingnya. Aku merasa senang. Don't stop the music, weh. Ini itu dong. Ini lagunya sih banget ya. Jumpa. Shootingnya susah karena harus one take. Oh.
Ada yang nanya, ada yang udah masang bendera depan rumah belum? Aku belum, guys. Belum. Kalau belum disuruh sama ketua RT-nya, belum. Aku belum masang. Sukida guys. Baru Sakura Hyaluron Essence. Ekstrak Sakura dan Hyaluron hidrasi jutaan sel kulit. Cobain sekarang. Aku sudah menghabiskan setengah. Ini tadinya setengah gini, guys. Hujan guys, mau bikin mie goreng. Fit me 20.
aku mau lihat tadi yang relay dance-nya. Rasina bikin relay dance juga seru. Ada aku lah mahal, mahal dah hangnya. Mata yang berkarisma. Aku suka ngayal tau guys, aku udah jadi idol ya. Tapi aku ngayal ceritanya, aku bawain lagu yang kayak vibesnya tuh cewek-cewek ganas. Kayak matanya tuh harus yang keren, cool gitu. Gitu. Kita lagu lanjut. Aku bisa bahasa Jepang ya. Ai sono kute. Ai sono kute. I apologize. Give me the wakure na oshima. Sayonara. That I already know. Get back and go.
Lagi ya enaknya. Ibito wa futa na 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 na. Did you forget? Tata. Aba. Disco. Oh, disco class. Apa namanya? Hip hip hura hura. Masih inget kayak gue. Ini gak asal otaknya, masih inget gak aku? The
pokoknya yang paling susah itu jadi Cidesi, Cigre, Cishani, sama Kaya. Eh enggak, bukan Kaya nih, Kristi. Di depan orang lain kau menurutku, tapi kalau kamu kamu pacarku. Salah, karena itu part yang paling seru. Menjadi ruang disco, mari kita menari di atmosfer sun. Kamu kakak dokter, saya lanjut kopir. Wih, coklat, rambut. Saja semua aturan ke tempat sampah. Mari kamu bergoyang ikut irama. Kuru menari pinjamu, kiss me. Member only. Terus ini tuh dulu paling dekatnya ngangkat itunya kan, apa namanya, platformnya itu bahasa kita banget tuh. Ceng. Terus kalau udah masuk M4 tuh udah ngos-ngosan banget. Tapi ternyata ada yang lebih ngos-ngosan lagi, si Seifuku no Me. Mari kita lihat Seifuku no Me ya. Apakah saya masih ingat apa enggak? Sudah berapa bulan yang saya tidak Seifuku no Me ya nih, bro. Tapi itu sebenernya aku tuh kayak takut gitu denger lagu Seifuku no Me, karena aku takut lupa. Karena nih ya, kalau aku ya, ini aku ya, kalau aku tuh kalau misalnya aku dengerin lagunya, terus aku tiba-tiba aku bikin gerakan sendiri, aku takut nanti seluruh lagunya, gerakan lagunya lupa gitu, ngerti gak sih? Jadi kita dengerin lagu Indra Kenang aja ya. Kurang seru ya? Lagu sendiri kurang seru ya? Maaf ya. Gue doang nih yang kayak gini. Ku rasa malam ini kan menjadi malam yang spesial dari biasanya. Ku menyantap, ku memakai dress pemberian mama, dan ku pasang antingnya. Full moon, cahaya bundar sang bulan yang romantis derah. Open car, aku lagi inginin kaki ya guys, yang di oglek-oglekin derah. NNB must be no NNB 48 itu be now. Aku baru Oh my god, lagu
apa namanya? Joget. Disco juga weh. Sudahi galaumu, mari berdisco bersama. Coba ada enggak yang vibes-nya sama kayak gini gitu, guys? Gue nyanyi nih, aku mau nyanyi guys. Kalian kan? Apa tadi namanya tuh? Ada yang tau gak? Namida no Hyomen Chorokyu. Apa tadi? Namida apa guys? Iya ada nih liriknya tapi suara Hitomi. Ya ini spotlight untuk saya. Spotlight hanya untuk Muta JKT48. Bahasanya ya katanya ya capek ah. Na 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 na
Zona kimi no hura hura. Itu aja deh. Aku lagi suka banget Red Velvet yang itu yang ku hashtag cookie jar. Sanjin ira ira monga yama sumi kanari sukai kimi. Setai muri muri keko kiri kiri sona koto bakari. Kimi hari ka hari nai ama ito ga hoshi. Kimi no kokoro ima sato ni hoshi. Tete tete taike ono zomi dori dore demo zenbu. Hashtag cookie jar. Put your hand in the cookie jar. Doko demo ikeru wa. Doko doki ga kasaku shite iku no. Put your hand in the cookie jar. Cookie jar sono chokoto. Kira kira na sekai ni tobiso. Hashtag cookie jar. Udah nyampe situ dong, suka nih. Udah, aku mau selesai showroom aja karena tugas aku udah selesai. Terus soal matematikanya ntar aja lah, aku aja nggak tahu soalnya ada di LKS apa buku paket. Mau dibantuin gak Mut? Mau, tapi nanti aja lah pas aku showroom lagi ya. Aku ngantuk deh, habis makan ngantuk. Nanti Mutnya maaf aku telat masuk barusan kah? Kamu telat banget, aku udah mau selesai. Aku mau lihat TikTok dulu deh. Wow, you can really dance. Wow. He went dum dum dum. Buat kapan Mut tugas MTK-nya? Enggak tahu. Bahkan jadwal sekolah aja gua enggak tahu. Jadwal pelajarannya apa enggak tahu. Mut, TikTok kamu versi berhasilnya kayak gimana? Enggak ada yang berhasil masalahnya. Wow. Aku mau ini deh, mau makeup kecil-kecilan aja. Wow, you can really dance. He went jeng jeng jeng. Gak tau sih liriknya bener apa. Ah gak jadi deh, aku malas hapus makeup ya. Tadi kan cuma kecil-kecilan doang ya, nanti kita up. Jadi deh, ntar aja lah makeupnya. Bye, aku mau pergi dulu ya. Boleh nggak pergi? Kalau aku showroom, kalian mau tidur mau showroom jam berapa? Kan kayak kalian tahu lagunya Papa JYP yang ini nggak sih? Yang sama Sunmi Sunmi JYP. When we disco ini kayak lampunya tuh disco banget.
touching your disco, when we disco. Karena seinjirin mutlak asik tuh. Lalu kali when we disco, when we disco. Kalau nyanyi aku kayak gitu, maafin ya. Siapa si Rain Rain? Switch to me. Nigga no mu akawo ni mam jara bolo sodo. Mora so myeon seo su opseodo. Nigga nega mandeun geot gata. Dikenam jaga ita dan saksi arah. Kenan degen dan jiman versi Dahyun dan Cheong dong. Ya aku suka sama sama mereka berdua. Nuru antar cumi, nega omana, tenangan sih, akhirnya aning ngomong Terus aku tuh baru tahu kalau Rain nyanyi kayak gini. Niga no mu akawo. Tahu enggak sih guys? Dah selesai. Ada lagi enggak lagu-lagu Indonesia yang vibes-nya disco-disco gitu? Na 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 ta 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 ra na 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 na. Kau kehidupanku meski ku tak tahu. Gak tahu deh, gue gak tahu sebenernya. Tau ini lagu JKT dong.
bukan sih? Terserah. Wah. Ya biasanya dengerin lagu Krisya tuh mama aku. Tapi aku suka denger juga. Bener kayak We did it. Oh ini ya lagunya, gue gak tau guys. Hai adeknya Kak Cika. Emang Kak Cika punya adek? Adeknya Kak Cika itu Kristi. We did it. Jakarta, are you ready? Woo! Ini kayak lagu yang pas pas syuting ini deh. Menjadi seperti yang kau minta. Ku jadi cewek. Juwita tuh cewek ya? Kalau denger lagu itu enak, kayak lagu ini tuh kayak harus rame-rame gitu ya. Sini tuh lagu yang diputer pas yang di story-nya Kak Cika itu. Kosan Kak Eli, Kak Gita, Kak Ade, Kak cerita kita disco di kosan Kak Eli. Udah gitu dong, kok sendiri gak asik guys. Makasih diskonnya. Selesaikan saja showroom hari ini karena aku mau buat mie. Ya dadah, terima kasih untuk hadiah gift-giftnya. Bye.
bye 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 na 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 na. Ini baru suai kok kayak ini. Kalian enggak? Wah, wah, cinca cinca jatuh nih powerbank. Bye dari saya. Aku mau lanjut nih drakor aja deh. Bye bye. Sarangi. Aishiteru. Yes. Bye, aku mau sok lucu dulu. Aku mau jadi cewek able. WDD, cewek able bro. Sok banget loh. Dah beb. Oh, geli banget. Enggak. No. Tidak boleh. Dadah beb. Aku pergi dulu ya beb. Soalnya aku udah selesai nih. Gimana ya kalau orang gimana sih ya, video call-annya udah selesai, waktunya udah habis. Dadah. Stop, nanti aku melihat. Kamu bukannya udah biasa ya melihat karena member lain. Bye beb, aku dipanggil mama nih. Bye. Oke, kata Kak Baby, iya. Jangan begadang ya, Beb. Oh, bukannya kamu yang bikin kita teleponan terus sih, bro. Iya, apaan sih? Geli deh. Nggak boleh kayak gitu. Aneh, weh. Aneh. Sumpah. Kenapa ya? Bye-bye, Fever. Bye guys. Hi ladies. Atau enggak ini. Hi guys. Bye ladies. Jadi mau yang di bye-nya cewek, cewek apa cewek? Bye guys. Hi ladies. Tapi kayaknya di sini rata-rata cowok kan. Berarti hi guys. Bye ladies. Bye guys, bye ladies. Ya udah ya, gue capek guys. Bye. Kamu berdosa banget. Kenapa? Saya adil ya, bukan berdosa. Dari tadi gue belum selesai ini mah. Terserah aku dong. Itu kan mau nambahin lip tint lagi. Hi guys, hi ladies. Hi guys, bye ladies. Bayangan aku kelihatan enggak? Hidung aku mancung enggak? Mancung dong. Mancung enggak? Aku enggak bisa lihat deh. Enggak bisa. Hidung gua tuh naik gini loh guys, karena kepentok. Bye Sunday. Hi Monday. Monday to stay, Wednesday. Bang, bawa tambahin billingnya 1 jam. Billing tuh billing gimana sih? Ya udah. Bye.
bye guys, hi ladies, atau enggak bye guys, hi guys. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Bye, 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 bye. Tahu ini screenshot ceritanya, ini foto poster. Oh ya, jangan lupa ya. Lihat itu aku summer dreamy, enggak dreamy, dreamy summer. Apa sih ituannya? Gua balik-balik aja biar kayak ya udah ya, dah, love you. Muka kayak gini mukanya kayak tambah tembung gitu ya, apa sih, dah, bye. Kayak bye, bisa nggak nge matanya di kayak gitu, kayak itu bisa. Oh, udah capek ya. Bye. Bye guys. Hi ladies. Ih, so lucu banget. Bye.